Dia kata berdosa kepada anak kalau ibu bapa ajak semaya jemaah. Tahu rasa tak senang lagu mana sebab apa? Sebab ayah dia ni perangai tak juruh tapi nama. Tahu jenis gitulah maknanya perangai ayah dia tu tak comel lah dia kata. Lepas tu nak suruh ayah anak semaya jemaah lah apa dia. Gini, kalau dia ajak benda molek tu ikutlah. Kalau perangai dia tu sasa ikutlah. Dosa ibu bapa tak ngecik sikit pun atas kita. Dia kedekuk, dia bekeh, dia perangai tak semaya kau gapo dia tak dosa kita anak. Cuma kalau kita sayang kepada mak ayah kita, ajak dia jadi ajak semaya, ajak gapo dia, ajak berubah perangai dia. Neh, jenis sopoh serana. Mak tak molek, mak sopoh. Oh, sodakmu. Aku makan garam dulu. Patutlah mak darah tinggi pun orang makan nasinya bahaya garam. Oh, punuh neh. Kena lagu tulah. Jadi pandai-pandai kita dengan mak ayah ni. Sebab mak ayah ni ada kedudukan dia dalam agama ni, ranking dia tinggi pada kita. Salah kalau lagu mana kita kena kecek pisah lah cara lembut kita lah. Tak apa tu hewi pahala kepada kita nah.